kalau bukan masuk jenisnya ini khawatir jam juga dan nggak di bumi atau di ini nggak mau lurus balik liter. Apa mas hubungannya dengan matahari ini sama adanya telur ini apa sih sebenarnya? Telur kenapa bisa berdiri? Dan jadi berdirinya di ujungnya lebih kecil. Selain kita bicara gerhana kan berarti kan otomatis apa posisi bumi, bulan dan matahari itu dalam keadaan yang sejajar sempurna gitu ya. Jadi gaya tarik gravitasi yang asalnya dari ke bawah aja, dari samping juga ketarik ke sana gitu. Jadi resultan gaya yang muncul itu ya akhirnya bisa membuat si telur itu nggak jatuh ke samping atau ke kanan gitu.